Latihan. Pengenan latihan riangan dulu langsung on baro. Pesulah munyi-munyi. Nenggek-nenggek. Main nang dek. Sampai tiang pernah sampai ngeling di tengah barong. Karena pun kuat mental. Fisik aman pada saat itu. Fisik aman dek. Fisik asung karam bekal pel di kantong. Kami. Selamat datang di Jejak Pendapat. Malam hari ini kita kedatangan tamu jauh. Bali Timur. Barong Kangin. Duta Kabupaten Karangasem 2023. Juara 3 yuk. Juara 3, tepuk tangan dulu. Ternyata ini di balik Barong Kangin. Teman-teman tidak mengetahui pungalan barongnya saja. Iya. Dan orang-orangnya kita. Dan yang membawa nama Karangasem di peringkat ketiga. Ada Deopan. Sarang Deapong. Masih muda. Domisili Karangasem. Uli Karangasem domisili Badung. Magae. Itu muruk nih ngajak. Ini model. Pokoknya selamat datang di Jejak Pendapat untuk kedua penari barong 2023. Mungkin kabar lagi. Ya. Udah jauh. Cik. Ya, terima kasih cuy ya. Apa? Jauh-jauh. Oh iya. Diapong. Khususnya Diapong. Ini kan Pong. Jauh-jauh masih beli. Diapong ini satu kadin ya Medan ya. Hujan. Gesetin pong gumi kelungkung. Tapi engkan diri anyar. Dia anak jauh saya beli dengan kangen. KTP kan. Banyak. Ya kan Bani kini yang agak engkan agak obrolan santai karena yang cara di apong mungkin lebih ke sirah raganya ya? Karena itu dialek ya? Dialektika, Karangasem. Bener. Kekijar raganya? Siksemah raganya sebenernya. Eh, orang Karangasem tuh keren-keren loh. Jadi... Cantik-cantik. Aduh, coba asem, anak gue asem. Pakainya anjang gelesit. Oh iya. Iya. Karangasem udah jadi jahat. Ayo. Jadi seperti dibilang Mudli Kacut tadi adalah Karangasem sampai juara 3. Benar. Kalau kita terjun lagi ke lapangan, banyak potensi-potensi yang perlu diwadahi. Apalagi momen PKP ini, kau kan keberlangsungan setiap tahun ini, kau pasti ada. Iya. Gimana caranya kita sekarang untuk mengapresiasi teman-teman seperti ini? Yes. Agar selalu bisa tampil dan menghibur pada khususnya masyarakat Bali. Masalah juara ini kok jangan lupa. Yang penting bisa menghibur. Sekali lagi thank you very much Niki. Anak muda sangat luar biasa sudah aware terhadap seni budaya khususnya ya. Jadi kita berangkatnya santai-santai aja. Tegang-tegang deh, Bang. Tegang. Porang wi. Saya juga ya, Bang. Jangan motor habis deh. Sebenarnya mungkin ada kerawan. Nupeng, tak lihat fotonya. Nupeng lemar apa penasaran? Lemar mantan. Oh lemar. Ya sekarang udah jangan ngomong di ini, Bang. Ini putra asli Karangasem. Harus kita perkenalkan juga. Yes. Dan juga potensi-potensi lain ada di Karangasem. Betul sekali. Dan kali ini kita ngebahas di Bapang Barong 2023. Memberikan evaluasi mungkin terhadap... Pertama kali. Sebelum itu lanjut, kita perkenalkan dulu. Silakan geografinya. Siapa yang mulai ini? Iya, ini. Lepas, ya. Lusut. Saya sebagai ikut kan nutuk ya. Mau pecah. Silakan deh. Aduh, kenal. Ya, Om Sasestu, perkenalkan. Nama Tiang, nama lengkap. Siap. IKD Duena Bakti. Biasa dipanggil The Open atau nama panggung? Nama panggung, Dek Bojok. Oke. Asli Karangasem. Tinggal di? Denpasar. Dek Pong. Sasestu, perkenalkan Tiang
Nama lengkap yang Gede Sumerte. Gede Sumerte. Kalau dipanggil umum ke kebiasaan Dehapong. Dehapong. Iya, Dehapong. Asal kadean. Gede. Gede. Oh, oke. Okay. Gede yang. Asal? Asal saking Muncan, Karangasem. Men de de. Asal Dumung, Dumbu Karangasem. Dumbu Karangasem. Dumbu Muncan Gede Karangasem. Dumbu Muncan. Muncan. Bentar dulu. Dumbu itu di Jawa. Tumbu ni ke nampak taman ujung ni. Desa kan Tumbu? Desa Tumbu. Oh, kecamatan mana sok? Karangasem. Karangasem, taman ujung. Dekat kota ni. Oh, dekat kota. Oh, ya. Okey. Tumbu. Saya entah sih. Yeah. Tahu cule, tunyan, manggis, sayur, bung, sayur. Itu Tumbu tu. Bukannya kayak gimana? Memang Tumben dengar Tumbu ni. Ya, karena Tumbu agak di. Kalau kan kita lewat sering ke Besakeh aja ya. Ya, berapa ya, Bense? Kalau Muncan, Muncan di daerah? Selat. Selat. Oh, rendang, rendang. Rendang, oh. Ya, rendang. Ya, kalau di Besakeh, mending lo tangi, no? Iya. Nampak. Ya, ya. Ini potensi-potensi Karangasem yang perlu untuk teman-teman yang lain semangatkan. Semoga tahun ini ditunggu penampilannya di PKP lagi. Benar. Ya. Ya. Stungkaro. Stungkaro. Memberikan penampilan yang menghibur itu. Silakan. Berarti tadi Uli udah dari Muncan. Kalau dilihat, berarti emang kalian ini basicnya seni. Senang berkesenian. Kecil, senang berkesenian. Sedikit nak cerita dari kapan, mungkin dari kecil. Awal mula. Awal mulanya seperti apa? Dulu. Dari saya. Iya. Awal mula kan dari kecil juga. Diajak sama bapak ikut nari nonton, diajak ke di barong nonton barong, terus tuh kecil ikut kotel nari bojogan dari geruda, terus najah ngigel les nari. Nah, itu sampai mengenal barong tuh SMP, tapi sing fokus demen sajaan gitu dele ikut barong anggo ngeleh gae gitu. Oh. Ya, karena fokus pekerjaan. Oke. Okay. Gitu. Petas-petas gue pupang kayak di hotel gitu ya? Iya. Oh, ya. Oh, dari sana ketertarikan deh gitu? Ketertarikannya dari tamat SMA. Tamat SMA langsung masuk ikut barong dance. Barong-barong dance. Sangar? Nah, pementasan. Di state-state? State, barong state. Oh. Barong state. Di mana, Rek? Di Waribang. Oh, di Denpasar. Di Denpasar. Iya. Iya. Sampai di sana ketemu sama Pak Manmul ya. Pak Manmul Mul, Bongkaso. Bongkaso ya. Banyak sekali begini ya. Ben murid Pak Man. Kan muridnya Pak Manmul tuh banyak ya dan seniman-seniman besar di Bali ya. Ya hampir seluruh Bali lah hampir. Di luar kabupaten cukup banyak ya. Iya Karangasem. Iya Karangasem. Kalau untuk jejak pendapat udah 4 kali ya. Ya ini mereka ini yang keempatnya. Yang pertama Ciku. Ciku ya. Ude, Dewa Pop sekarang. Iya. Ya. Oke lanjut deh, berarti Barong Stein. Barong Stein, ah ngikuh kan terus lagi. Ya ngikuhan, sampai Pak Man Suut, pindah ya Suut. Dimpalian kan, udah kena dimpal. Murok di muka, manis, saya ngado, ini keren gitu. Ahli dah Pak Man, Pak Man. Murok ngegal di muka, wah ngegal Barong mundur, saya kenoman gitu. Wah yang ngikuh dong, sumpah kan ngegal, tak marong saya bisa. Sampai berapa kali hampir lebih kurang lebih 4 tahun temarnya urut nih. 4 tahun untuk di belajar di depan. Nah, Pak Man urut mare citetang kan kan. Pak Man urut. Berarti yang menarik nih di antara dia awalnya minta ke Pak Man Mul untuk diajari, berarti dia tuh masih dianggap belum serius oleh beliau sampai enggak mau diajarin. Iya. Selama 4 tahun nunggu baru mau diajarin. Berarti ngalang aja ini ya. Iya. Tapi kan 4 tahun tuh di dunia barong. Udah di dunia barong. Tapi belum mau diterima jadi murid. Di depan. 4 tahun. Kurang lebih dah 4 tahun. Dia cerita KPR tuh, bawa hampir setengah. Lima lunas KPR. Dan akhirnya deh? Akhirnya mau diajarkan. Oh. Nah, cuman sing begitu full cara timpal lelen. Nah, murut cepok. Ben acara nak jak mencana gitu. Oke. Okay. Murut po ben sur udah. Sulung di nasimu gitu. Nah, di nasi kadang sur megai sirap itu. Bo dengok aja kena megai sambil ikat bulu lah nih. Ikat bulu. Pak Man. Karena nak kelejak muruk, mak mundur jam di nasi. Sing muruk nih.
Terus sampai nah akhirnya bolanya urut deh. Nawang igal seutuh itu kan nyoba di barong. Urut nih coba, coba terus di barong. Tadi sih begitu. Ada terus perlombaan tuh. Nah, dot ben nawang, Pak Man bilang lomba nah. Gitu. Ada materi barong si bapang si gua maco. Nah. Pak Nawang asane, kayaknya igal pang depok masih pada evaluasi. Belum apa, begitu mana ini ada materi condong, di Pak Man milu nah, ada miti pelan bongkaso, Pak Man milu nah, terus dan keterusan. Dari ini semua yang diajarkan Pak Man dapat dari ini? Dapat, sampai yani nandulah buruk masih. Sampai goalsnya PKB 2023? Iya, sampai goalsnya PKB 2023. Ya. Karena kedua kan man milu lomba pada abo masuk nominasi di waktu wah masa terus itu berkepancing terus ah. Nah, sampai man sampai ke mewakili PKB akhirnya dilirik ya. Dilirik menjadi duta kerasa. Okay. Ya. Okay. Berarti setianya kakek terhadap seorang guru agar mau dilatih. Iya. Jadi istilahnya dia kemu jadi kita kerayu padahal saja Pak Mano. Ya, kadang kan di pasti mah gay. Cuma tak pala tak kita ada. Pancing. Nengil jang. Mondo kan. Ben jema ben ngalih sedet tak banyak nih karena nak kaguru tampatnya bulu nih tu ngestewal kan tampat macam ni menguru mak muntor main ni nasi dah bohong orang belum trek ni kita kan jawab. Ini nasi nih buruk beli nasi. Dan akhirnya tari barong tuh lengkap deh pelajari di beliau jadinya. Lengkap. Dan mengikuti lomba mendapatkan nominasi. Beberapa event ya. Islam enggak ya tuh boleh deh artinya untuk memundur di dulu. Boleh. Di mana? Di Klungkung juga di Kawit dan di Lepang. Oh. Ya, di Denpasar. Di Denpasar juga. Ya. Oke. Dan beberapa tempat yang lainnya. Oh iya. Oh, berarti selain untuk berkesenian di bidang apa namanya itu ya? Propan dan sakral. Sakralnya berseimbang ya. Ini berimbang ya. Selain Pak Mamul, guru ada enggak? Ada banyak li. Guru. Oh, tidak tetap habis di beliau karena juga alat yang dan punya dari segi tapel barong habis di sana kayak latihan 24 jam. Pindah ke Denpasar ada markas barongnya lur sandatnya di sana murid Pak Mane juga di sana yang muruk. Pulang itu pas numplek teman-teman di Ubud iki beli dedik masnya ya. Ragane juga ngempul beliau mencari di mana pokoknya intinya prinsipnya belajar. Ada guru, di pasar akan di Sumatera Barongnya boleh dan ke enten. Oh berarti dek dek kan ikut dia apa dong di grup komunitas barong yang nari itu yang di Waribang dong. Ya. Selain mapang barong berarti ada keahlian lain dong kayak nari bisa ngerangkap dari ini sana. Ya juga. Cuman karena makin fokus yang ke barong. Oke. Yeah. Tari selain barong ada juga ya? Ada. Oke. Dulu ini tadi sempat beliau ngomong itu, dulu ini sering mojogeng Pak Man. Ya. Yeah. Pak Man sempat mapang barong. Dia mojogeng. Makannya dek orang dek mojogeng. Pak Man makan. Oh Pak Man makan. Oke. Okay. Coba kan nih, konyangan mojogeng cang kadek-kadek, konyang mojogeng kadean gitu. Ilingo kadean. Padahal yang padahal lingkungan ada. Mana pernah berdua? Oh iya. Masalah kerja ya masih. Iya. Kecut nanti kecutnya kendaraannya. Oh serius. Karena kayaknya karena dari teman-teman juga nih kan karena kita kenapa kita obrolnya santai. Yes. Karena mereka istilahnya harus secara kekeluargaan. Benar. Harus ngobrol tuh memang. Ya memang gini kita di Bandung gitu loh. Bandung karena kopi, rokok. Karena ada urusan Depok laporan wih, nah santai ge ngalir ge. Ngalir aja. Karena nih yo masih kade demen aja ngobrol gini. Intinya isinya di sini itu adalah untuk konsum yang baik, silakan. Yang jelek utang. Tahun itu simpel-simpel bentuk aja. Simpel-simpel kita juga untuk mendatangkan teman-teman ini bentuk apresiasi. Benar.
Dan iki pertama dia ajak ngurto depan kamera, Bin. Tapi untuk penonton yang ribuan udah biasa ya. Penonton yang ribuan biasa, cuman di depan kamera. Cuman jenangnya segenap. Nah, inilah kesempatan bahwa Kabupaten Karangasem punya putra seperti Niki. Yes, dan ingin kita juga mengajak bahwa di Karangasem itu banyak sekali potensi-potensi yang selanjutnya akan berkembang loh. Iya. Apalagi ada kayak kemarin kita sama Dewopo As Bangli. Di Karangasem mungkin ada. Ada. Kita stop untuk di Kadek dulu. Kita bertanya ke Depong. Depong dulu. Untuk biografinya anak muda yang penerus seni di Karangasem nih. Khususnya yang tinggal di Karangasem. Berarti Depong nih basic penari deh ya? Iya, Dumun yang senang sih penari. Nyari-nyaringin karena Benten ngayah kan dan saya minat ingin ngayah-ngayah itu deh. Bisa mainan. Nari apa ya? Dumun dari lepas. Terlepas. Abro Dumun dek, Abro Dumun dek ya. Enggak dekat dikit ke leher. Oke. Dumun pas TK ngayah Gopale sana TK. Oh iya. Gopale. Oke. Berarti berkelanjutan dek sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMA. Sudah nupeng. Kelas 1 SMA wow nopengnya karena enten anggaran pelatihan topeng ring desa ada set yang ada seperti itu. Sebentar dulu, menarik nih cut. Dumen gue dengar nih difasilitasi oleh desa ring desa banyak melajar ditanggung pakaian tapel, fasilitas dari proses belajar sampai besar, selesai pentas langsung pentas keren menarik nih. Berarti di desa D itu penari, semua penari? Apa ada mengusus? Khusus. Pokoknya nyanyak. Itu. Potensial tuh. Sampai sekarang masih berjalan? Ampun usan ya. Karena Dumun kan akeh sani belajar-belajar kan. Karena emban mungkin sani tiosan ya. Mungkin kan setelah ini tiang mantan nih berhasil pentas ya kan. Nikahnya kan orang pelatih-pelatih. Ya. Ini tek-tek belajar enten. Ya. Niki karena pun nyerah. Oke. Tidak terpengaruh aja deh. Benar, memiliki integritas dan disiplin. Oh sorry itu saya bukannya gimana sama teman-teman yang lain. Berarti sekarang nggak dilanjutkan itu. Ten. Karena keminim peserta atau gimana? Ten ya enten karena pun bisa wastane. Oh, artinya sudah lulus di bidang itu. Oh. Karena pun pentas ngayah. Dipotong DG. Keren loh ada program seperti itu di desa. Karena kesadaran anak muda atau orang terfasilitasi dia. Itu yang penting. Sorry tuh sini cuy ya gua potongnya aja. Kadang-kadang potensi niat anak muda itu tinggi, tapi fasilitasnya minim. Iya. Mengubur niatnya untuk berjalan di suatu bidang. Iya benar. Sekarang ada fasilitas seperti itu di desa. Kalau bisa dilanjutkan lagi programnya nih untuk mewadahi potensi-potensi yang ada. Ya. Dari desa dulu nanti berkembang untuk kesinambungan event terbesar di Bali dalam seni budaya yaitu Pesta Kesenian Bali. Kan itu ya, sustainable jadinya keberlangsungannya. Ya. Yang menarik agar dilanjutkan lagi. Keren. Nah, menarik dari obrolan gede ya. Akhirnya bisa di Barong tuh emang dari sana apa bagaimana awal? Dumun tiang nopeng pengganten karena wenten susunan ring muncan ring desa. Oh murni susunan Barong. Luwe. Wenten pas kari alit nih kita, kari nendung-nendungin, ngayang-ngayang nendungin, majeng gitu. Pengganten menarik kesana tepuk angin celana Barong ke, PD ane bendan dot angin bendan celana Barong. Kenten karena gongseng kan ngeringsing, dot nganggen itu ngeringsing, dot tinggal ini maksudnya kan gede lah karena he niat belajar. Dode punya guru, dari ini selanjutnya sama belajar. Medui, ini ke winten anggaran masih pelatihan ditanggung oleh desa. Wah keren loh. Yang melatih ke membina saking menangi Haji Agung Swastika Wastane. Sani Nasarin mantan. Oh. Durung sampai variasi sampai cacep kenten. Pola aja dikasih ya, pola dasar. Oke. Setelah topeng langsung ke pelatihan Bapang Barong. Di luar dari pentas kemarin PKB, berarti ngayah-ngayah hidup sesuna udah biasa.
pon. Menarikan untuk barong-barong hiburan juga udah. Durung. Durung ya? Durung. Berarti motivasinya hanya karena ingin nyolahin beliau. Ngayahin beliau. Ngayahin beliau. Ngayahin. Oh, nice. Anak muda yang satu ini, nice. Nah, ketemunya kalian untuk mewakili Karangasem tuh? Nah. Yang menjadi cerita unik nih pasti nih. Kan berangkat dari jauh nih, Yong. Iya. Ini orang ngubok dan pasar yang Bandung nih. Mewakili sekarang Karangasem. Uh-huh. Ketemu dengan Gede. Uh-huh. Yang sendiri dari yang sendiri di Karangasem. Secara geografis desa, uh-huh, agak lumayan berjauhan kan. Ya. Dan ada lomba Bapang Barong 2023. Yes. Itu pertama kali ya? Pertama kali. Yes. Dan dapat juara 3. Ini kan awal nih. Ini kan nyamam nih. Senior. Wah, senior. Nah. Jangan sebagai ikut kan. Ketak kan Barong ikut. Tentang apa pun lep-lep. Come on, Nanti. Awal ketemunya kan dari teman. Saya ingat dari teman, punya teman bisa nari barong di Karangasem. Karena ini ikuh yang ketiga. Tiga kali nanti ikuh. Tiga kali nanti ikuh untuk engke nih. Kok barong kan apa sih? Pemain belakang, tiga kali ganti. Ini yang ketiga. Yang pertama karena sibuk kerja. Okay. Nah, untuk Bapang Barong? Untuk Bapang Barong. Oh, terus? Yang kedua karena sama juga kesibukannya full. Enten, okay, ya okay. Terakhir sudah mepet niki waktunya 2 minggu mau pembinaan durung medo iku. 2 minggu mau pembinaan provinsi? Ya. Okay. Okay. Ingat sama teman di Badung, asanglah timpal, lengkar asam bisa ngikut barong, cek undak nih, oh, nana beda, kirim nih, di bahan yang dulu, cek nanti pilih, nelpon yang pertama. Yeah. Nggak berani, nelpon yang kedua, nggak berani, nelpon yang ketiga. Bani nah, wih. Nah, Bani coba. Huh? Oh, kengken dek, nah. Oh, nah. Langsung besok, langsung dia berangkat ke Muncan. Dan sepannya? Langsung ke Muncan. Lagi telepon dia? Langsung berangkat. Yang memotivasi D, sorry nih, yang memotivasi D sampai mengiyakan ajakannya beli D apa? Diri sendiri. Niat memang? Niat. Dumun kan beda nih ngechat ngeten nih. Nggih. Kirangan personil jadi ngerah kang ikut ngeten. Gelu dia pas ngayah iku. Ngayah nyas. Ring pure. Gelu dia ngechat tuh. Konen tain lomba umum biasa kan. Yes, durung boleh. Yes. Iya ngeten. Siap ya. Langsung teleponin jak beli dek. Langsung cus ke rumah Muncan. Rahum iku sampai jam 3 malam. 3 pagi. Tiga pagi. Langsung, kini bentuk igal nih. Di sana aja. Langsung. Sambil cheer. Ya, itu normal sih. Anak muda. Anak muda. Inspirasi. Dan yang penting kita di rel positif. Positif. Nari, melajah nari. Yeah. Kan sambil cheer, oke lah. Fine. Weh, kemuncan yang tuh membahas untuk lomba nih. Ya. Dia pun kesiap gitu. Pun ragu kayaknya caranya durung boleh lomba umum-umum ini karena wawau pertama kali sana yes. Membawa nama Karangasem kesiap dia tanggung jawabnya juga. Igal bedik kata-kata bedik-bedik kan gitu. Nah kini bentuk igalnya benar ben 2 hari sana latihan ben 2 minggu ke pembinaan deh gitu. Pun berpikir yang gitu. Berarti latihannya di mana? Di Manggis Angan Telu. Oh Manggis Angan Telu. Oh sanggarnya di sana ya, grupnya segrup. Wah, cak ben kamu. Ya. Deuling Denpasar. Agan ulung Muncan. Sangar manik manggisnya di ngan dulu. Gua sih berpikir gua, dia demi sebuah nama kerasa dan tanggung jawab yang begitu besar, ya. Ngani gede ke Muncan, Muncan. Tiga langsungnya ngacin. Benar. Dengan pada saat itu perasaan dek apa dek? Yang ada di otak dek apa? Dalam letaknya bersyukur udah ada di karena mending apa ya kalau orang jadi ini karena mungkin dari apa yang apa ada yang pernah kena disebut tanggung jawab berarti kan sudah diberikan tanggung jawab ya. Sarang siapa namanya lagi satu Deolin tanggung jawab berarti beliau ini sudah ada untuk ngomenit nih yes. Dari dinas terkait ya. Diberikan tanggung jawab dan mereka bertanggung jawab jadinya tanggung jawab penuh. Nih, oke, Karangasem mewakili 2023 sekarang. Iya. Gini, gini, gini.
segitu jadinya? Ya, bingung. Nyinyinya nalih kan ini. Oh, berarti dek aneh-aneh sempat meeting sama timnya? Iya, sempat meeting kan. Tiang kira diundang meeting itu untuk Ampuro tidak bisa mengirim sekarang kan. Kadang tiang gitu, tahun-tahunnya. Dok, malu ngirim. Aduh. Wih, satu kaget, satu bangga sih itu, dek. Bangga dan kaget, nyin aja. Ya, ada ikut dong. Oh, Skangom, Kang Pajang, Purnama, Bujok, ingin aneh. Oh iya, kan ada kata Ria, Yong. Eh, Ajo, adik gua pikir gua di mana, Yong. Ini Purnama, Tony, Yong. Oh. Kata kemarin, iya. Suut rapat langsung, pas Pak Dek Solennya duduk di depan. Oh? Nih, ingin jadi ini. Ingin jadi ini, Yong. Bingung masih, aduh. Oh? Ah, banyak. Sibuk, sing. Banyak ke ngantlu, gak rapat malu. Ungi. Oh, ke sangarnya Dek Solen. Solen. Itu rapat, kumpul. Sambil nunggu kesiapan, ya atau tidak, sekolahnya. Yes, karena dari atasan, dinas terkait, sudah memberikan jalan. Ya. Sekarang tinggal kesanggupan dari pemain. Pemain. Wih, keren, dinas Karangasem. Sampai jempol. Ya, sampai membawa juara tiga. Nah, akhirnya kalian kan ketemu nih, sudah cerita tadi itu, ketemu ngobrol. Berarti berapa kali kalian intinya untuk latihan lah dikatakan. Nah, sedulung nike, dia nak mukanya masih pas chat seorang beli kadek. Huh? Orang ini kami PKB, dan punjuk kesiap, meseriang kan masalah. Ya. Wah, mumpung kesempatan nih, ini kan menggede-gedean Bayu ya. Kesempatan kan niat kan, Sanitiosa kan pekewah terjun ke PKB. Iya, selektif sekali itu. Ini mumpung kesempatan, cek lagasi mantan pun. Sempat nggak diskusi sama orang tua? Pak, ada ngajak gini kan asalnya. Atau memang langsung di hari itu mengiyakan dengan sendirinya? Langsung, tenang. Sengisi konsul saya nak lihat itu, saya. Oh, berarti kalian tuh nggak ditahuin sama keluarga untuk mewakili? Setelah pas latihan itu, wow nih. Endiang minta izin. Oh iya. Karena didukung. Ya, dia belum sengisi kali itu, Kak Wango. Karena latihan atau orang Wango. Izinin. Latihan, mumpung ada kesempatan ke PKB terjun. Weh, nah, lanjutannya mau jadi. Ngetangnya masuk. Ya benar pesan orang tua. Sudah lupa kan guys. Das yang naik kelas. Kira-kira yo. Aja apa? Ya yang penting kan dapat juara 3. Sekolah di mana? Sekolahnya di Ring SMA Negeri Satu Renang. Wih, Renang. SMA Satu Renang. Salah satu mahasiswa siswanya. Ya, nanti kalau ada gini lagi jangan di ke SMP. Karena membawa kabupaten. Skill non akademis ya. Karena alah nak ngorang ambil dek kemule. Nah, mani masuk. Nah, toto ni cing masuk kenyal. Oke. Itu tidak banyak dicontoh sebenarnya. Ya, full day ni kau. Oh, full. Latihan jam 6 pun OTW berangkat ke Angan dulu. Muspe dulu, muspe berangkat. Kan minggu hari Minggu ni ke pas. Kemudian bayangannya mungkin lah. Mani Senin masuk. Kemudian latihan langsung ngawon barong ni. Ya capek. Kan masalahnya kan biasanya dasar kan biasa. Iya iya iya. Langsung ngawon barong. Iya. Kaget tuh. Kaget militer. Wih kebayang ini pengenyal. Apalagi jigal. Gak sing ten. Nyaluk barong di koh bin. Tenten. Oh. Langsung latihan. Langsung ngawon barong. Deh, nyaluk barong. Langsung udah langsung. Berarti gak ngorin secara ingkir aja agaknya gede. Pertama ada kan nyontoh pas di Jumat itu. Oh. Kini gerak nih. Apal njep apalan. Apal. Nah. Kirim yang video pas latihan pendidik itu kirim. Apal njep. Yang penting yang bapal pasti nangkap tengah warung gitu. Oke. Okay. Pertama di condong. Engke nih pilih condong kan durung boleh rike rindese latihan. Bingung nih engke nih pilih condong langsung on barong. Pujuk sangat merigi sangat merigel. Kira-kira ini siapa ini? Saya mau beli YouTube. Cara ngajak jelek mana cara ngajak anak budol. Ya. Wow. Seperti itu perjuangannya mereka. Kalau gue lihat itu di Iko tuh bunga ale mah kipu angun do Iko apa? Harus macam apa yang pindah? Dua kali move. Dumun sampai dia mau pincer, ih pendidik ini mau pincer. Main. Di dalam tuh berkomunikasi deh. Berkomunikasi karena ada yang merasa dulu terus lawan. Dumun halus-halus ini dia. Terus pengkong dia tuh.
Tunjuk ya. Sing makan-makan. Oh, sing makan-makan. Karena langsung kan baru. Karena ya dan duit. Tiang kan tidak mengajak instruktur yang langsung, eh, kok main deh. Oh, ada apa namanya? Ada nih loh, pembina. Nah, pembina. Tidak ngajak, ente. Nen dulu deh. Ini dot pertanyaan Wimas masih ini. Enggak ada pembina. Pembina, Nika kan dari Pak Manmul juga. Saragam, cuman pas bikin geraknya Nika, dia langsung pribadi karena terbentur Pak Manya juga kan di Bandung. Berarti secara mengkhusus yang menemani dari A sampai Z tidak ada lagi selain Pak Man. Di pertengahan muridnya pertama Nika dioper untuk mendampingi. Di sana baru dapat guideline. Cuman untuk pas gerakan batik saja kurang pas karena ragaan juga kena prank dari tiang. Bahan-bahan mana kalau pembinaan Pak Man, nyedang teko kata Pak Man, pas pertama boleh juga ragane mereka, karena tiang kan agak kenten jak nada. Niki gal mau peraga sampai dimarah tiang. Kau kan ada orang nuasen, mau palu jadwal Pak Man, kau jangan kena. Mah ada yang gal le, ada yang tiang gal tiang. Berdua. Dan niki durung ada. Oleh aja dek malu itu. Pridin tiang. Oh pridin. Gal tiang. Ada tabo. Rekaman. Oh, rekaman. Set, igal. Kini igal. Ini udah dikuang, dek. Cuma dikoreksi. Udah pas di bagian playon, karena terlalu panjang. Saya udah dipotong, kena. Dadi. Nah, saya mendingurin Pak Man, nengok. Jemput kan main, mani. Berapa kali saat pas nikah, besoknya Pak Man langsung ikut. Ini hilang, dek. Nah, ini kenang, dek. Tapi, hampir berapa kali perjalanan nikah, dilepas. Lidian. Ngerasang barong aja Lidian. Ya, Lidian. Ya. Hamin berapa itu sampai ada peneman yang inten, yang membina yang inten, yang memang memperhatikan dari luar. Pas pembinaan provinsi ya. Itu aja sekali. Ah, nikah muridnya dikirim ke Kerasam Pak Yan Lai namanya. Oke. Okay. Pak Yan Lai. Pak Yan. Yang ke pembinaan mendampingin ya udah di pembina gitu. Wih, apa tawang Pak ya ninggal memperagat gitu. Nah lo kok ninggal ya Bani sing bawa Pak mana mang gitu. Langsung ke Bung Kasep. Bang Restu nyak deh seragam gitu Bu. Pas di pembina nih bengong balik lagi kena prek. Untung nih igal yang terlalu rumit karena ngajak Iko baru juga tiang dan bani ngai ini bos rumit-rumit pangaloh nggak ngapal bengong apa balik di ngerasa di mang komentar aneh agak nyak pas aneh ini kuang serak nyak pas ini kuang kenang nih kuang kenang ini setelah Rika baru dipoles terus serang-ragan sampai pentas. Mendek apa deh yang dirasakan selain bangga nih udah diajak widek tadi kan udah bilang bohong sampai kene gitu sampai boleh YouTube di baru apa lagi yang dia dirasakan Dumun. Dumun kan alis-alis ini dia karena panginya ada semangat alis-alis ini buka temen-temen yang alis-alis ini kan karena setelah terus berjalan berapa hari latihan-latihan pengenan latihan riangan dulu langsung on baro. Pesulah munyi-munyi. Nengkek-nengkek. Main dong dek. Sampai tiang pernah sampai ngeling di tengah barong. Para punten kuat mental. Capek aja enggak? Capek enggak? Apa capek? Cuma di bawang. Oh, bohong. Tapi mental diserang sama. Mental yang utama. Okay. Bayu karing hidangan. Oke. Mental diserang deh. Terus pasti condong terutama kejamnya sana cara didikan tuh keren tuh condong itu terutama deh kuang mainnya deh pembinaan pun pak nih orang hamin udah hamin dua minggu pembinaan pun pak kemudian di guak macok sampai tiang kleja di tengah barong tendang sampai bar ya tenada nulungin ten pedidi angkat barong karena didikan kadek mungkin diajarkan seperti itu. Nah, agak keras juga. Agak keras juga. Pak Manmul masih tahu. Keras. Hampir das nyerah dia. Mundur. Karena ini teh mumpung kesempatan dia menyerah nih. Bindan min mang ini. Dos gitu disana. Iya. Punten kuat mentalnya tenang. Usan di guak maco kan ten lulus ya karena bengor bin beriki kuang gejer. Kan minta kelenengan ring barong ya. Harus ngeleneng. Punten kuat. Sampai tiga di tengah barong kelajak ke
Manang-manang. Langsung nyerah, ngejang barong, nyemak aqua, panti kangen aqua ini gini. Ber, geng-geng ini, sing prakat-prakat. Langsung bengong dia ngetan. Wih, punten kuat mental yang itu. Karena relax malah, relax. Motivasi diri sendiri ya. Semangat-semangat, bintan memang ini. Langsung lah lolos ke bede. Lanjut ngomong barong. Ngomong barong latihannya pin telu, pin dua. Tiga session. Satu hari ke latihan. Satu hari pin telu. Satu kali latihan, tiga kali. Latihan aku dapel malu pertama. Napa yang empat tadi latihan. Play deh, gak aja kuang ben. Ben jumunan. Saya ini terakhir aja kuang alih, nah play-play. Nah, aku pengen telu. Oke. Pertama niku kon ring gua pertama ring gua macok terutama kuang gejer menekan bulu sing menek di tengah pun kene bulu dia tangan ling tangane sugre ngeten ring sisi baro eh moniki kelihatane kedong kedong sampai kelojok klepuk kan tangane bah langsung dia bah pedidi ngangkat baro demanja pedidi mak kene bangunan. Keren didiknya. Dia mengajarkan didik dia, cuma, ya, tapi... cuma, yang lelah sekarang bukan gue. Kayaknya mau ngelak. Sampai bahan dan... Iya. Kan. Tapi tetap kuat harus kayaknya. Semangat. Mentalnya kan mental. Terbentuk di sana kan. Memang untuk mencapai puncak. Ya. Ini kok darah air mata ini kan memang harus. Sampai pembinaan. Nyetir. Di pembinaannya. Di kenan deh. Pasang barang kan deh, kiri deh, maju deh. Oh, di tengah ngordo deh, nengok gak mau lah. Serius deh? Serius. Oh, segitu prosesnya jadinya ya? Segitu prosesnya, sampai apa gede merasa beban dan mental tuh udah mati. Ini emosi. Ini itu yang susah ya. Berkolaborasi dengan Kenten masih ring perjuangan dia kan. Kan nengke-nengke emosi, jangan hampir nyerah. Bengong dia ngusah niku, nyelelek di adegane. Ngejoh dia ngwakan ngejoh lagi. Ngejoh. Ikene air enten eh. Iya enten. Tenar jangan dia. Dia relax setelah pikir-pikir ya. Lanjut apa sih. Dia nyerah nih. Jengah masih karang-karang asem tumbeng ngirim. Nah, demi karang asem. Niku mau ngomong sih. Iku yang memotivasi dirinya. Demi Karangasem. Demi Karangasem. Bindan minuman gini. Ini ini akan menjadi contoh, teman-teman. Iya. Untuk next generasinya. Benar. Untuk ingin merebut yang namanya titik puncak. Titik puncak. Seperti inilah perjuangan. Karena mungkin berantem, ada kesel satu sama lain. Itu hal wajar. Hal wajar. Ketika kami ngaji tadi sampai mereka bisa tetap menjadi satu sampai memberikan pertunjukan yang sangat luar biasa di atas candro. Sampai barong dia mau bolong. Bolong. Riko. Kan terus bengor. Oh, pangidang nulis. Pangidang ale benang ge. Nah kan ngajak masih timpal-timpal tuh. Dedek, idah sini dedek. Bolong barong. Ih, pedalam dia bengong balik dia waro. Diikut di kene itu ya. Di benang kene. Benang Riko nih. Tapi di kain sini dang. Kan di kene ne. Bulu ne mengka ke mau bolong. Mune kan gede. Kadang-kadang ini ku. Kadang-kadang saya kejar biar tutup ini sambil muka teh. Ya, kan ada di tuh, itu mana? Sing idang ni beda, kena. PKB ni loh, kena. Eh, bengong dah. Nah, bolong, mau kipok dah nanti, bolong, marong, dalam dah, marong. Gitu. Tapi gini tuh, dek. Kalau menurut dia, dek, ya, kalau menurut dia baik tuh, jangan ditutup. Karena itu memberikan nilai sejarah nanti. Ya, itu ciri khas dan juga itu menjadi istilahnya awal mula. Awal mula proses. Apalagi pertama kan mau diberikan suatu fenomena dan situasi yang sangat pada saat itu rumit, mungkin orang lain belum tentu bisa berada di posisi dek sampai mendapatkan gede untuk jadi partner, mencari segala solusi agar bisa memberikan penampilan yang maksimal. Nilai historinya kan di sana. Ya, histori yang kalau bisa menerwi itu sangat memberikan, tapi yang mau dipanggung kan saru aja dong, kok sengena kan kuliah gede dong barangnya. Ada cerita yang ini, ada cerita yang. Tapi ruwet Mas Wi, dereng kenton gejar iku pangleneng, dereng muka pang-pang bener, dereng kenang batis. Ih. Iku. Punya megai dan itu. Megai.
kenaan eagle tabuh rije pas gejer nih. Jangan dikira baru diikut dengan genutung di depan. Seperti orang anda, coba kan susah juga. Susah, panjat patuh. Jeje nikah kan pas lomba kan yang bengor budek pih. Nanti nikah jeje yang bengor bengor yang berpengaruh. Kriteria tuh terpengaruh sama ya. Kerapian ya sehingga. Kerapian, oke. Hal yang selain itu selama proses apa lagi? Selama proses selain itu, yang paling mengesankan buat kalian lagi latihan jam 12 latihan, malam latihan mulai nih hah karena semua juga beberapa kerja. Dari penabuh terbentur kerja yes oke okay, ini perjelas lagi itu 12 karena kesepakatan jam kudung tidak ngajak onyangan jam untuk latihan semua penari semua pemain kru semua wih. Penabuh, penambah, bandung, balong, bojong. Jam 12 malam. Berapa kali kejadian seperti itu? Sekali. Karena udah mau dekat-dekatnya. Oh, berarti rutin sebelum hari ini, rutin. Hampir rutin. Dan ngajak dari masa? Ngajak. Kan tanggung jawab. Fisik aman pada saat itu. Fisik aman deh. Fisik asung karam bekal pil di kantong. Oh. Vitamin. Oh iya benar. Karena megai full. Perlu tuh, iya. Megai full sampai sore. Yes. Langsung latihan. Di jalan 2 jam. Ya, karena misik nih lah beli, yang saya makat, igal le, penabuh jangan gitu kan dari. Ya, penabuh kerasa. Penabuh jangan. Nah dari segi materi. Becap lah kita nuasen karena dari tekan Pak Dek Solin juga satu minggu pang bertemu satu minggu bau full bakat sampai peragat dari ya, gending dari gending kan tiang juga merasa jengah tiang tertantang nah pengkudo aja ben mani pengkilu nyidang nggak baru nah ketika tang tiang ngajak dari Denpasar agaknya di Muncang. Terus sampai di sana latihan tidak sekali dua kali berulang dengan beban. Yes. Terus daerah ini degik-degik. Sikap ibe. Degik-degik. Daerah ini degik-degik. Degik-degik. Itu menjadi momen-momen yang luar biasa sekali ya. Nah, itu iya. Ada momen-momen seperti itu. Oke, okay. diproses keren. Kita acungi jempol. Sampai sekarang di Arihani dari Karangasem ke Denpasar kan ada ganti itu. Iya. Ada berusaha apa? Apa sih yang kalian lakukan? Digladi. Buleng-buleng ngabo baro ngabo alat ke Denpasar. Momen-momen yang di luar dari perencanaan kita kalian berdua. Dari gladi untungnya aman. Untuk dari segi kecelakaan itu tidak ada, cuman jaraknya barong berangkat. Oh, gladi ngajak maksudnya? Ngajak. Mantap. Itu sebenarnya yang jarang orang diketahui. Yes. Ya. Ada suatu perlombaan di sana tuh ada teman-teman yang dari mungkin jaraknya jauh. Itu yang kita tidak tahu. Yes. Di jalan. Persiapan secara fisik. Apalagi orang banyak. Memanage orang banyak. Di suatu event yang pertunjukan spektakuler. Di Bali. Gladinya berapa kali? Gladi dua kali ngajak? Yang kedua, barongnya saya pulangkan ke... Oh, ke bawah lagi? Ke Bandung. Ke Bandung. Ya, saya pulangkan juga ngajak. Sampai pernah gladi jam satu. Baru mulai? Hah? Sampai dayuhan. Karena baru dapat bagian jam sekian. Ya. Nanti kiap. Jam 1 baru mulai kan otomatis pagi pulangnya. Iya, pagi. Barongnya pulang pagi, besoknya ada yang kerja, iki sekolah. Yang rancit. Masuk tenten fokus yang kene aja. Perangkat tidur kene gila. Ya memang secara fisik ya. Ya semuanya Bu Ria udah. SMA 1 tentang keren. Maaf Bu, anak Ibu. cara dia menganulir fisik. Pernah nggak jatuh sakit? Sorry to say ya. Pernah. Pas di hari H, lomba. Nah, hah? Dia melu? Gelam dia. Itu mengurangi pertunjukan sih? Karena enten tangkil. Sampai malam, kenten. Orang hamin 2.
minta tangkil restu lah ke pura-pura tangkil maksudnya. Sampai jam 1 malam. Oke, harusnya istirahat. Istirahat. Oke, okay, karena itu memang ritual kewajiban. Wah, di saat rasa pentas itu kondisi sakit deh, oh. Gelem. Kali kari pilak. Kalau tengah malam itu cengeng-cengeng tapi konsentrasi tetap terjaga. Tetap. Sampai hari H nih. Ya. Hari H, pentas. Nah, sekarang kok pentas nih, yo. Dengan keadaan sakit. Dengan nih kadek memikirkan semua barong. Kalau mulai nih. Man urut nomor berapa ada nih? Nomor pertama. Si malu. Si malu. Janyar itu tak sampai nasa. Sam klungkung. Janyar. Janyar. Janyar lahir. Janyar lahir. Janyar lahir. Oke, oke. Jadi ini kan bakal tahu. Wih, tahu kan pakai tahu kena ini. Setelah pun sih kamu dan kena nggak sam? Kamu dan kena nggak sam? Nah sebelum geladiku bakat karena pegal-pegal. Jok balsam maka jangan ngukut lain kebus mesti balsam hari pas di pentas mesti balsam jok karena telah sakit awak sakit ini karena dingin-dingin kan jok ke balsam yang polos-polos batas baru nyelap barong jangan makan jangan balsam gini deh barong kebus kerawa lebak bentar wow barong berat sih. Lumayan. 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 Karena juga beban pikiran. Oh iya, berpengaruh. Beban pikiran. Benar-benar. Biar pementasan biar perfect beban pikiran. Nah, pressure-nya itu ada ya. Itu dah, maksudnya sekarang ini kan di Hani, mau pentas nih. Nah, selama pertunjukan itu ada enggak kejadian-kejadian ada. Ada dari permainan tukang kenang sarang tiang ada. Apa itu? Kang kenang nyalip ngangsel. Oh kalian aja yang tahu udah dinaik. Nah, cuman dia replay langsung karena dapat latihan sektoral cuma 2 kali. Mah? Oke terus? Ingat iko nama misi. Tahu nggak ada apa yang duduknya di kenang ada? 2 kali dong. Tapi kan latihannya terus cuma sektoral ngalih ke tempatan. Oh iya. Terus gitu. Sorry. Pasnya nangil marah kan lewat gong po. Blablabla. Aduh, man. Gitu. Man. Gitu. Sekian detik berarti. Langsung nang man terus lumat deh gede. Oh di tengah rebon maaf nang ngesin awan aja dong. Blur aja dua. Blur sampai nelayap. Dan ada juga kejadian yang pas naik tangga. Huh? Tidak sesuai skenario. Hah? Jek. Pas turun harusnya biasaan duduk langsung ngangkat kaki. Uh-huh. Karena agak mungkin kepleset kayaknya. Iya. Cek dah dengil ya. Dengok dia dapat. Wah. Dia nulomba nih. Ujang jadi deh. Kang kendang bengong. Nah. Kengkeng jadi deh. No. Fokus ya kengkeng jadi. Replek dia langsung penek yang mati. Pang kembali ritme ya. Iya. Aduh, kita ngejar. Lu memikirkan. Bisinan mati sakit. Bisinan mati sakit sampai suut. Di sini. Deh, gedean bayu deh. Gedean bayu sampai di lebih jauh ya, kayak di Supernambak kan man, pas istirahat. Lu sempat memotivasi gede pas yang gantung. Jangan dia baru. Sebelumnya, pas tidur pertama personnya. Hah? Hei, gedean mayu deh. Tidur yang pakai nama barong jejak. Tidur deh, gedean mayu deh. Bendek kan, beli campur tangan. Hore, ngale waktu. Ngordil kan, ngale. Kebus beli karena balsemi. Ini sempat karena balsemi. Gini ya. Sih. Agak cuma kacau kan, lebih kau bijak. Sih, gigi segede yang. Yang tadi orang. Kau nak pas pesu penama kan boleh istirahat. Belida tidur langsung kayak, jangan ada sirah ni bakat. Nah, belida ni. Ni kapa. Cium kan ucap. Balas dendam. Sih. Baru nak jangan dibatis. Jangan lempang dia kuping. Dulu. Nah, pigri. Gedean bayu deh. Udah besok penambak tepuk tangan dia. Woi, enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Ada yang mendengar enggak? Kru di samping itu mendengar dia.
ada kode. Karena dia yang respon dia di luarnya. Tipe ale. Tapi artinya tetap tahu. Dia waktu tetap dicek, waktu dicek. Cuman kan waktu timpal di luar nengah bos top word. Cuman dia nggak teringat kode waktu. Cuman kayak kan, wah waktu biar penambahnya biar nggak terlalu baru lepas. Ya benar. Kurang ada goreng. Waktu. Bang Saru mau main kurang ada. Akhirnya kan penambah tekel nih. Kan kembali main kalian nih. Klinik terakhir. Nah, berpacu dengan waktu gimana akhirnya? Aman. Waktu gede, aman. Ben gede bayu deh. Gede bayu. Jani kan. Kan waktu ini gue gelem masih ke pasar ya. Karena keluarga teke mendadak. Akhirnya Bali merasa gede bayi ini. Wush, support sistem. Sampai merasa ngetel ya di kene itu pada tiang sakit pasang juga. Karena latihan terus. Sakit pasang. Pasang mau beban. Nengir. Dumun kan di hari-hari das kerawahan masih dia. Karena kan keluarga kan sing muncang ya, keluarga. Oke. Medue susunan. Oke. Oh, ada seperti itu. Jag-jag ini dia. Pun ker mulai. Acep itu. Oh, ngiringnya. Langsung ngetel ya peninggalan ini. Tengkut yang lain iki wah tahan dan kuat. Rejek gede langsung. Oke. Bangga ya. Bangga ya. Ida terdun ngiring. Bangga ya karena domain PKB. PKB le po. Ben sek ne. Guru Pak Man mau balik. Keluarga. Pacar. Sing. Sing ada. Ah, bajang-bajang karang asal. Aku salah sini ya deh. Nih bos sekarang nonton mungkin nanti ditonton share nanti inilah orang-orang dari Karangasem ada mas ya. Oh, disclaimer itu teman-teman yang gede bilang tadi, terlepas dari kalian percaya dan tidaknya, itu dia yang sendiri yang merasakan ya, benar. Karena itu memang berbicara tentang keimanan, jangan dikatakan teman kita ini menyeram-nyeram ya. Karena beliau sendiri yang merasakan sekedan bengong bedik mengetuk kerauhan karena misalnya gini benar. Tapi tetap kontrol ya. Pokoknya dia aja yang tahu. Yes, benar. Wih, keren yuk. Kepet long. Oh, kepet kipas merobos uang kipas long. Aduh, adi di lomba long sing cek karena men sing ada aja ben ngecek ke siapa. Prepare-nya ya. Adi merebus uang, adi di pentas long klepet. Meh kan cara agak kalah enggak lenggen mengidam. Tapi akhirnya nah kan bo berjalan nih sampai akhir sampai semuanya terkontrol. Naik nenek. Kengken perasaan adi hasil lahir nih. Di akhir di pemecelap ya. Di pemecelap Pak. Ane lucu nih. Nega ya duo. Kelungkung kan pesu bangun kena. Melayap ya duo. Kan Natia kan mau payas di Natia. Kan menten motor parkir jek kecos. Timpal ngubar enggak bang aku ah. Nang udang lah emang. Tenun. Oke. Kada nak nu gede mah ieu merga. Ih, biasanya kan biasanya bungkar terus karek kenyal. Jangan ada cukup live lah. Terus saya, ih, bodi Natia. Jen pusat update, Jen pusat update. Bo, Jen masih ramde. Besut. Ah, benar mana Nati aman, pentas aman. Sekarang kalian merasa nggak kalian seperti saudara adik kakak berdua? Ya. Usaha ini ke menggelut ya. Udah, berhasil udah. Bareng-bareng berjuang. Lian dengki, menenang. Berarti kan waktu itu belum pengumuman? Belum. Berarti sampai akhirnya pengumuman, ingin perasaan kalian lagi? Wih. Disebut juara tiga. Senyangka. Pertama kali ngirim. Bisa man, sampai. Ngerti ya, gitu. Keren. Banyak hal yang bisa mengapresiasi teman-teman dan menjadikan bahan evaluasi dan motivasi ya, untuk next generasi sebagai duta motivasi. Ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin obrolkan nih. Karena waktu. Cuaca juga. Dan kalian jauh gede. Tiang juga mau balik ke Karangasem. Balik ke Karangasem, bukannya Wi gimana, nanti cari momen lagi kita ngobrol. Benar. Dan tidak lupa Wi berterima kasih kepada kalian. Big respect atas perjuangan kalian. Wali. Ya, santai. Tetap menginspirasi ke teman-teman. Kita tunggu penampilan Karangasem. Sekarang 2024, siapa tahu Karangasem dan orang-orang ini juga hadir di dalamnya. Memiliki andil di dalamnya. Benar, sebagai pembina ataupun panitia dan ABCDE tetap kawal generasi-generasi yang ada di Karangasem. Khususnya Karangasem. Kita tunggu lokal jenius Karangasem. Ya. Salam sama Sangar. Sangar. Sangar apa ya? Manik Manggis. Terima kasih
semeton-semeton Menik Manggis yang sudah ikut berjuang. Benar. Begitu hebatnya. Dan juga terima kasih sama semeton-semeton yang mensupport. Mensupport ya. Memberikan dukungan moral dan doa. Ya. Dinas Kebudayaan. Dinas juga. Terima kasih kepada dinas. Ya. Bapak siapa namanya? Bapak Japo. Pada Senin saya tunggu kedatangan Anda di sini. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang komen. Itu perlunya komen di Japo dapat biar kita kenal juga. Iya. Ya. Keterbatasan kita untuk menghubungi kan dari sana kita tahu oh ini kencan. Biar enggak saya tahu di YouTube aja. Yes. Akhirnya bisa duduk di sini. Semangat Mbak Bro ya. Ya. Semangat kedua. Kesehatan. Sukses semua. Karya-karya berikutnya tetap berproses dan ngajagang Bali seni budaya Bali. Iya. Oke. Okay. Cut karena cuaca biar tidak semakin deras hujannya. Iya. Teman-teman biar enggak semakin malam ya. Nanti. Demikian dulu dari kita jejak pendapat. Ditunggu tunggu momen berikutnya lagi ya. Ya. Besok yang bersama Tabanan. Iya. Hari Senin bersama Badung. Oke. Okay. Okay. Itu dulu dari kita aja pendapat. Saya Kacu. Saya Leong. Saya The Open. The Hapong. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bam, 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 bam. Sukses semua.